Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Minggu ini kita akan mengulas Ya Victorinox Deluxe Tinker, kepunyaan kawan saya, seorang jurutera yang selalu ringan tangan dengan projek-projek dan juga pendukung channel Angker Bus Bike Camping and Tools. Terima kasih atas kirimannya ya dok. Ya, sesuatu yang menarik tentang pisau lipat Victorinox ialah bagaimana kumpulan peralatan diputuskan bagi sebuah model seperti Victorinox Deluxe Tinker yang di dalam faktor bentuk 91mm. Mutu pembikinan keseluruhan pisau lipat Victorinox Deluxe Tinker dengan kelengkapan dan kemasannya yang memang tidak dapat disangsikan dengan pembikinan ketepatan Swiss yang terkenal. Victorinox Deluxe Tinker diperlengkapkan dengan kumpulan peralatan yang mempunyai 17 fungsi di dalam 4 lapisan. Lapisan pertama tersimpan pembuka botol dengan gabungan penarik wire yang berdiri serenjang atau ditolak lurus ia dengan mata skru yang berukuran 6mm dan pemotong tin yang duduk bertentangan dengan hujung mata skru yang berukuran 3mm. Kedua peralatan ini terdapat pada kebanyakan pisau lipat Victorinox yang di dalam lapisan yang pertama seperti pada Former X Alox ya, dan juga terdapat pada Huntsman Cybertech dan pada model Explorer juga. Lapisan kedua membezakan Deluxe Tinker dari ketiga pisau lipat sebelumnya, ya, di mana pada Deluxe Tinker terdapat sebuah plier yang menggunakan spring penganjal yang juga membuat Deluxe Tinker menebal pada 22mm. Selain plier, Deluxe Tinker dilengkapi juga dengan pemacu skru Phillips yang berukuran 13mm yang terdapat pada balik belakang bilah yang hanya berdiri serenjang buat kekuatan memutar. Kesemua peralatan pada Explorer ada pada Deluxe Tinker dengan perbezaan pada kantar pembesar dan juga pemacu skru Phillips yang berukuran 13mm menegak serenjang atau melurus panjang pada lapisan yang kedua dan pemacu gabus penutup botol pada balik lapisan bilah. Ya, di mana pada Deluxe Tinker diganti dengan pemacu skru Phillips dengan lapisan kedua pula yang diganti dengan hanya sebuah peralatan plier. Dan pada lapisan ketiga pula terdapat sebuah gunting yang mengasah mandiri dengan spring penganjal yang juga terdapat pada Former X Alox pada lapisan yang pertama. Peralatan gunting ini juga terdapat pada model Huntsman Cybertech dengan susunan dan tentuan yang serupa. Dan tidak ketinggalan sebuah gunting dengan ukuran dan susunan peralatan yang tiada berbeza bagi model Explorer juga. Secara peribadi, peralatan gunting adalah suatu kemestian buat kegunaan seharian saya dan juga menjadi faktor penentu bagi memilih suatu pisau lipat Victorinox di dalam faktor bentuk 91mm ataupun 93mm dengan kumpulan peralatan di dalam 4 lapisan. Pada lapisan keempat yang terakhir daripada muka depan Deluxe Tinker terdapat sepasang pisau lipat stainless steel dengan yang besar berukuran 6cm ia sebagai alat pemotong utama dan yang kecil pula berukuran 3.7cm sebagai alat pemotong sandaran. Kedua-dua pisau lipat mempunyai tampang reka bentuk mata bilah yang condong dengan bermata lurus yang siap tajam langsung dari kotak. Sepasang pisau lipat ini juga terdapat pada model Huntsman Cybertech dengan ukuran dan susunan peralatan yang sama. Dan juga terdapat pada model Explorer yang pada lapisan 4 dengan tentuan yang serupa. Bila dibandingkan dengan lapisan yang keempat pada Former X Alox pula yang hanya terdapat sebilah pisau berukuran 6.35cm yang jauh lebih besar dari ketiga-tiga bilah sebelumnya. Pada balik pisau lipat Deluxe Tinker terdapat tiga lapisan peralatan yang dimulai dengan pemacu skru Phillips berukuran 13mm yang menegak serenjang untuk kekuatan memutar.
Ya, jika dibandingkan dengan pisau lipat Huntsman SilverTech, ya, dan juga model Explorer, lapisan pertama dari balik lapisan bilah digantikan dengan sebuah pemacu gabus penutup botol daripada pemacu skru Phillips. Ya, lapisan kedua dari belakang dengan lapisan tiga yang ditinggalkan kosong, ya, tersimpan suatu alat untuk mencangkuk, ya, buat mengangkat atau menarik ikatan barang-barang yang juga terdapat pada kedua-dua model Huntsman SilverTech dan juga Explorer. Dan lapisan keempat pula, terdapat alat penebuk yang bermata buat menjahit, mengorek lubang, menggores batang api dan juga alat mengerik yang ada pada kedua model Explorer dan Huntsman SilverTech dengan gegelang kunci pada hujung bilah. Dan akhirnya, kumpulan peralatan pada sisi bilah yang tersimpan sebuah penyepit pada depan dan penggorek gigi pada balik muka sisi gagang. Dua peralatan ini yang juga terdapat pada model Explorer dan Huntsman SilverTech dan tidak terdapat pada Farmer X Alox. Berat keseluruhan Deluxe Tinker 122.7 gram dengan berat Explorer pada 100.8 gram dan berat pada Huntsman SilverTech 98.3 gram dan Farmer X Alox 109.2 gram. Pisau lipat Victorinox datang dengan pilihan kumpulan peralatan yang di dalam pelbagai vektor bentuk yang berbeza, ia peralatan yang terdapat pada depan atau balik bilah dan juga pada muka sisi gagang. Kesemua kelengkapan peralatan yang memberi berbagai fungsi untuk membantu pengguna di dalam kerja-kerja seharian. Victorinox Deluxe Tinker amatlah sesuai untuk seorang jurutera dan seumpamanya, dan saya juga terkesan dengan penggunaan plier yang telah mempengaruhi pembelian sebuah CyberTool 34 bagi seorang yang berada di dalam industri teknologi. Nama saya Sidi dari Angkabas Bike Camping and Tools. Terima kasih kerana menonton. Ya, kita jumpa lagi pada video mingguan yang akan datang.